Temukan satu huruf yang hilang dari kata bahasa Inggris yang ada di meja. Kalau benar, dapat permen. Yuk, balik badan dan langsung ke sebelah kanan ya. Oke, silakan. Oke, silakan temukan satu hurufnya yang hilang. Oke. Oke, silakan cari satu huruf yang hilang. Oke. Ya. Oke, nah coba di eja dulu. G-R-E-E. Ya, dibaca grape. Artinya anggur. Oke, jawabannya salah ya. Oke, harusnya hurufnya yang hilang adalah huruf A. Nah, coba sekarang cari huruf A-nya yang mana. Nah, cari huruf A-nya. Ya, harusnya ini ada di sini. Terus P-nya di sini. Nah, di sana ada huruf E. Taruh di sana. Nah, ini baru benar grape ya. Oke, jadi kurang beruntung.